depan lo belakang. Bapak Ibu, kita menggunakan tata ibadah yang di gereja dan lanjutannya kan? Yang itu akan kita lakukan. Mohon bersabar sebentar karena lubang kubur akan dipanjangkan dikit. Karena potinya agak panjang dan lebar, jadi mau disesuaikan. Kemungkinan sekitar 5-10 menit Bapak Ibu ya. Lagi gerimis, saudara yang mau maju agak ke dekat sini aman. Supaya tidak kena air hujan, silakan. Thank you.
Ibu diturunkan dulu, setelah itu baru ibadah akan dimulai. Kalau kesulitan dijaga supaya enggak jatuh. Yang tahan dengan tali. Jaga, awas, awas, terlalu turun, tahan tangguh. Oke, mantap. Terlalu lurus. Jemaat, marilah kita melanjutkan ibadah untuk memakamkan saudara kita almarhumah Diaken Nyonya Leoni Watimena Pekipirohi. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kita yang dengan penuh kasih kami menyebut almarhumah Diaken Nyonya Leoni Watimena Patipelohi. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, yaitu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kaki salib-Mu bait yang keempat. Pada kaki salib-Mu ku tetap percaya. Ku tetap percaya hingga dalam surga kelak. Hingga dalam surga jiwaku bahagia. Jiwaku bahagia. Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Allah Maha Kuasa dalam kasih-Nya yang besar telah berkenan memanggil kepada-Nya. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Oh ada mam, oh ada dua ya, ada mamanya. Oke, okay. Berarti yang salib tolong dipasang juga, jangan sampai terlupakan. Bukan ditindis. Oh ya, ditumpuk, bukan ditumpuk. Terus biasa legatkan nada. Pak Agus dan keluarga, kami serahkan waktu sepenuhnya, seluas-luasnya kepada keluarga. Seluruh kegiatan sudah selesai, keluarga akan memanfaatkan momen kebersamaan ini, mengabadikannya, menabur bunga dan mengatur berbagai hal, mempercantik hingga tunggu. Jangan lupa ya, ada standar. Sekian bulan baru boleh dipadatkan, itu juga ada standarnya supaya tidak turun. Kita tunggu dulu sampai kepadatan tanah menjadi baik. Silakan Pak Agus ya, kami kembalikan kepada keluarga. Enggak, maksudnya bukan itu. Tuh, bayangin. Ini namanya pas.
Chloe.